apa ini? Bantu ibu. Apa bantu ibu? Mana masakan ibu yang terenak? Ikan gosong. Sayur, brokoli. Kuahnya kayak gini. Mana yang enak? Mana ada yang enak? Ini. Ini terenak. Bukan. Ini. Ini. Jadi yang mana ibu? Bu. Oh, bisa digeser, guys. Nah, ternyata itu masakan ibu yang paling enak. Saya baru tahu. Bantu ibu membersihkan jendela. Bantu ibu membersihkan jendela. Apa yang dibantuin sih? Ibu kan udah mulai membersihkan ini. Terus kayak mana membersihkannya? Ambil kain lap. Gini, gosok-gosok. Gosok-gosok-gosok. Bukan, salah. Jadi gimana? Pakai karbol. Salah. Oh, ini dituangkan ke ember. Apa ya? Enggak. Kayak mana, Bu? Kasih tahu aku, Bu. Bu, kasih tahu aku. Mana cara membersihkannya? Oh! Ternyata pakai kursor ini, guys. Tinggal digini-gini, kan? Tinggal pakai mouse gini kita bersihkan, bersihkan, bersihkan. Biar ibu senang, kita bersihkan jendelanya, guys. Sedikit lagi ada noda-noda. Kita bersihkan pakai celing, celing-celingan. Nice. Yes. Mantul, guys. Level 3 membantu ibu. Bantu ibu menemukan ponsel. Bantu ibu menemukan ponsel. Gimana ponselnya? Saya tidak melihat ponselnya, guys. Yang ada cuma telepon di sini. Teleponnya? Hah? Oh, begitu. Easy banget, boy. Easy banget, boy. Ternyata gampang membantu ibu, guys. Jadi kalau kalian anak-anak harus berbakti kepada ibu kalian, guys. Karena membantu ibu itu sangat gampang, guys. Dan balasannya adalah surga, guys. Kalian harus bantu rajin-rajin bantu ibu kalian, guys. Kita lanjut membantu ibu kita, guys. Ternyata tas ibu dirampok. Terus kita harus menangkap rampoknya. Berhenti kamu rampok. Kejar, Bu. Kejar dia, Bu. Gak mau dia. Kayak mana caranya nih? Oh, ini di atas ini. Maju, Bu. Maju, maju, Bu. Maju, Bu. Tangkap. Nice. Akhirnya ibu bisa menangkap rampok yang mencuri tas ibu. Level 5 membantu ibu. Hadiah apa yang diinginkan ibu? Ibu mau parfum? Ibu mau parfum? Tidak. Ibu mau apa bunga? Ibu mau bunga? Tidak. Ibu mau lipstick? Tidak. Ibu mau kue? Kue ulang tahun? Gak mau, ibu. Terus ibu maunya apa? Atau yang ini? Nah, ternyata ada uang $100. Berarti ibu mau uang $100. Kita kasih ke ibu. Ini, Bu, ada uang, Bu, dari Agus. Agus punya $100. Ibu mau? Nah, ibunya tersenyum. Ibu mau, guys. Yeah. Level 6 membantu ibu. Bantu ibu memasukkan jarum. Jarumnya goyang-goyang kayak gini. Kayak mana cara memasukkannya? Gak bisa. Mulai. Mulai. Oh, jadi harus mengepaskan pada lubangnya, guys, ya. Kita pencet mulai dan harus masuk. Ah, gak masuk. Masuk, mulai. Aduh. Mulai. Ih, gak masuk. Gimana caranya? Gimana caranya? Gak bisa masuk. Pegangin. Oh. Terus kita pencet mulai. Mulai. Gimana caranya? Mulai. Aduh, tidak mau. Ah, gimana? Gimana bisa? Kayak mana masukkan benang dalam jarum seperti ini? Ini sebenarnya jarumnya bisa ditahan, tapi ketika ditahan dia lepas lagi habis itu. Gimana caranya? Gini. Kita pencet ini. Gak bisa. Ini kan jarumnya ditahan. Mulai. Mau. Gimana caranya?
Gimana caranya nih? Apakah kita harus memakai bantuan? Tapi bantuannya masih ada nih. Sepertinya kita harus memakai bantuan. Tidak tahu caranya gimana. Bantuannya belum ada. Apa? Sudah terpakai itu. Apa bantuannya? Tips tahan ujung jarum dengan jari, lalu klik tombol mulai. Tahan ujung jarum dengan jari, lalu klik tombol mulai. Gak mau. Ini udah ditahan ya, ujung jarum nih. Gak mau juga. Gimana caranya? Nah, itu bisa. Gimana tadi caranya tuh? Apakah cuma ditahan aja tadi? Terus dia jarumnya masuk, apa benangnya masuk sendiri gitu? Tunggu di luar nalar. Level 7 membantu ibu. Bantu ibu menjahit celana. Nih, jahitnya. Terus yang mau dijahit yang mana? Yang kayak-kayak ini. Oke. Ini. Oke. Terus yang mana lagi? Ini. Gak mau. Mana lagi yang bolong, cuy? Udah habis. Ini apa sih? Ini. Bukan, ini. Yang mana lagi yang koyak? Astaga, pantat belakangnya ternyata koyak. Nah, betul. Nah, akhirnya. Aku tahu cara membantu ibu menjahit. Oke, lanjut ke level 8. Katanya ibu ingin bermain tenis meja. Kita cari. Ini ya, ini bola. Ini raket. Ini apa nih? Apa ini ternyata? Gimana caranya? Mau. Ini bisa. Ini. Ini bisa digerakkan. Nah. Gak mau. Terus ibu gimana cara maintenance mejanya, bu? Gak ada mejanya. Oh, ini bolanya. Walaupun gak ada meja, tapi ada bola. Apakah benar? Nah, ternyata betul, guys. Terlalu mudah sebenarnya. Aduh. Level 9 membantu ibu. Katanya, ibu akan menyelesaikan gerakan di TV. Bantu ibu menyelesaikan gerakan di TV. Kalau ibu kayak gini. Itu kan, kakinya sudah gemetar. Berarti ini tidak boleh seperti itu, bu. Kita harus bantu pakai bola. Tidak juga. Atau yang di TV kita rubah. Gerakannya nggak bisa. Nggak bisa. Nah. Mobilnya parkir terlalu dekat. Ini apa masuk? Tidak masuk nih. Nggak bisa. Coba dulu. Ini kita majukan. Ini majukan. Nggak bisa dimajukan nih. Dorong, dorong, dorong. Dorong. Oh, mobil ibu parkir sini aja. Mau. Ini bu. Parkir sini bu. Kok bisa? Sini bu. Nggak mau. Sini bu. Tidak mau. Parkir sini bu. Nggak bisa. Ini sebenarnya mobilnya harus dimajukan ini. Mana memajukan mobilnya? Gak mau maju. Dorong, 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 dorong. Gak gerak dong. Gimana caranya? Mana caranya, boy? Parkirnya di sini gak mau. Jadi harus parkir di sini. Gimana caranya? Oh, bisa digeser dong jalan rayanya. Kan tadi nih. Nah. 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 Ternyata di sini ada parkiran kosong. Ah. Nah, not bad lah, not bad. Oke, guys. Jadi sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Sampai di sini kita bantu ibu. Nanti kita akan bantu ibu di video selanjutnya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan komen kalian mau lanjut game ini atau tidak. Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam amazing.